Halilah mangsa dilarap kenana pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selesaiji pengusaha kuliner di Kabupaten Sumedang kapak sengerenken karyawana digarawe Etau hanu di Cokola gente omsetnanguangan tepika 80%. Saprak PPKM dilarapkan turut tadi perpanjang pikan wewengkon Jawa Jeng Bali Timiti tangga tilu juli tepi kaki wari Anu salah saji nama hing warung atau restoran ngaladangan dahar di tempat Nambalukarkan pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sumedang Kapaksa ngerenken digawe sawatara karyawana Kawas anu karandapan ku salah seorang pelaku usaha kuliner sate di Kabupaten Sumedang E.E.T. Sunarya Aana aturan temenang ngalandangan udahdal hari tempat salilah mangsa PppKM mengaruhan karena jumlah konsumen anu datang turta omset Naja Nyiroro Bukiituuna Dirina kapaksa kudurenken karyawana digawei tepka 28 urangtinana tilupuluh karyawan salila ppKM sanajan Kitu dina tetap tuhhu ke aturan pemerintah kecara ngawatesanan jam buka serta mengharapkan protokol kesehatan secara keke sua pedaganglima kali pedagang warung nasi, kecil, rumah makan, itu dampak banget. Saya baru buka dua hari. Ini eh, tanggal 89 buka, saya ambil lagi karyawan, kurang lebih 10 orang, kasihan dia. Terus banyak yang, itu kan kalau pesanan tetap ada. Pesanan akikah, pesanan hajatan tetap. Jadi untuk meladeni eh, pesanan-pesanan itu, terutama juga saya, menyiapkan makan juga boleh di tempat. Yang penting jangan e, terlalu lama, paling 30 menit. Eet miharap pandemi segancana lekasan turta PPKM sanajan diperpanjang tepati kekep, sangkan ekonomi pengusaha kuliner bisa sabihara sabihari dei, turta bisa ngasup kendi pagawena anu di eren kendi gawe. Diki Guntara, Bandung TV.